Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pecinta tanaman, jumpa lagi dengan saya Mas Hardi. Kali ini saya akan share tentang proses penyerbukan bunga putsa atau apel India. Ini salah satu hewan yang membantu penyerbukan, yaitu kelanceng. Kebetulan saya juga memelihara beberapa koloni kelanceng untuk membantu penyerbukan dari beberapa tanaman milik saya. Salah satunya apel India ini. Ini calon buah putsa. Kelanceng sangat membantu dalam proses penyerbukan tanaman buah-buahan. Jadi saya sarankan teman-teman untuk memeliharanya juga untuk membantu penyerbukan koleksi tanaman milik kita. Di samping itu, madu dari kelanceng juga sangat baik untuk kesehatan. Ini ada beberapa jenis tawon juga yang membantu penyerbukan bunga putsa atau apel India ini. Ini adalah tawon rumah. Kalau di tempat saya namanya tawon komet. Ini juga membantu penyerbukan. Tawon ini tidak akan menyerang atau menyengat jika tidak kita ganggu. Meski kita dekat dengannya, tawon ini biasanya bersarang di atap rumah, tumpukan kayu, atau di pohon-pohon. Thank you.
Setelah bunga berhasil diserbuki, kemudian akan menjadi calon buah seperti ini. Ini bunga yang berhasil diserbuki, kemudian menjadi calon buah. Nah, ini yang sudah mulai membesar calon buahnya. Ini juga calon buah putsa atau apel India. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Semoga menginspirasi dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.